السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita berkumpul pada malam ini untuk meneruskan pengajian kitab kita berkenaan dengan syurga dan neraka oleh Sheikh Wahid Abdul Salam Bali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita telah pun sampai kepada bab yang baru pada dua minggu sudah, disentuh sedikit walaupun tidak masuk ke isinya, iaitu bab berkenaan dengan pakaian ahli syurga. Bab berkenaan dengan pakaian ahli syurga. Cumanya sebagai penutup pada pertemuan pada dua minggu lepas, saya menyebutkan tentang suatu hadis Nabi SAW daripada Abdul Rahman Mas'ud, iaitu hadis la'anallahu alwashimat walmustawshimat walmutanammisat walmutafallijat lilhusni almughayyirat khalqallah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'anallahu alwashimat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat alwashimat. Alwashimat merupakan wanita-wanita pembuat tatu. Walmustawshimat merupakan wanita-wanita yang minta untuk badan dia tu ditatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara orang yang terlaknat juga adalah wal mutanammisat. Al mutanammisat adalah golongan-golongan wanita yang mencukur alis. Mencukur alis ini maksudnya adalah mencukur kening, kita panggil. Wal mutafallijat. Al-mutafallijat merupakan wanita-wanita yang menjarangkan giginya. Kita sebutkan, mungkin pada zaman kita ini, menjarangkan gigi merupakan satu bentuk yang mungkin kita nampak tak begitu bagus. Tapi pada zaman dahulu, menjarangkan gigi itu merupakan suatu bentuk kecantikan. Dan kita juga sebutkan pada pertemuan yang lepas bahawa gigi Nabi SAW itu tidak rapat, jarang-jarang. Kenapa laknat Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini ke semua? Nabi SAW sebutkan al-mughayyirat khalqallah. Kerana mereka ini inginkan cantik berlebihan sehingga sanggup untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di antara perkara yang banyak manusia tumpukan perhatian dan duitnya juga kadang-kadang habis ke situ adalah bab pakaian. Jadi sebelum kita nak sebutkan tentang pakaian ini, mungkin baik sekiranya kita revise sedikit sebanyak tentang adab berpakaian dalam Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pakaian itu dalam bahasa Arab disebut sebagai al-libas. Al-libas, alif lam lam ba alif sin, ataupun libasun dalam kalau tanpa alif lam. Libasun maksudnya adalah pakaian. Libas orang Arab terjemahkan sebagai ma yasturul jism. Apa sahaja yastur. Yastur maksudnya yang menyembunyikan ataupun yang tidak menampakkan tubuh badan. Dalam erti kata lain, orang yang tidak berpakaian, orang yang bertelanjang ataupun tidak ada sesuatu penutup di badannya itu, maksudnya dia tidak mempunyai libas. Kerana libas itu sifatnya adalah menutup tubuh badan. Jadi bila kita sebutkan libas itu sifatnya menutup tubuh badan, maka tak dipanggil sebagai libas sesuatu yang transparent, nampak. Itu sebab takrif aurat itu bukan sekadar menutup, maka dia tidak boleh menampakkan apa yang berada pada tubuh badan. Itu maksudnya libas. Yang menariknya muslim-muslimat sekalian, libas ini Allah Ta'ala kaitkan dengan kisah Adam AS dan juga Hawa. Libas ini, perkataan libas ini ada signifikannya bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kisah Adam dan Hawa sebelum mereka diturunkan daripada syurga,
Dan ketika mana mereka diturunkan syurga, daripada syurga, Allah SWT sekali lagi cerita tentang libas. Mungkin kita tengok apa signifikan libas ini kan. Jangan kita lupa bahawa sesungguhnya libas ini merupakan, walaupun dia bukan rukun daripada rukun solat, tetapi orang yang tidak menutup auratnya dengan sempurna, kita boleh katakan bahawa solatnya juga tidak sempurna. Bahkan sebagian ulama tafsir menyebutkan, di antara hukuman pertama yang Adam AS dan juga isteri Hawa terima ketika mana mereka makan buah larangan daripada syurga itu adalah mereka dicabutkan pakaian sebagai hukuman terhadap kesalahan ataupun kita panggil sebagai maksiat yang mereka lakukan kepada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat boleh buka suratul A'raf. Suratul A'raf ayat yang ke-22. Saya ambil sekerat ayatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan falamma dhaqa syajarata. Ketika mana kedua mereka itu dhaqa, dhaqa ni maksudnya merasa. Allah Ta'ala gunakan perkataan dhaqa dan Allah Ta'ala tak menggunakan perkataan akala. Allah Ta'ala larang mereka makan, tapi tak kala mereka merasai makanan tersebut. Badat lahuma sawatuhuma. Ketika mana mereka melanggar perintah Allah Ta'ala untuk tak makan buah atau mereka makan, maka hukuman pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka adalah badat sawatuhuma. Aurat mereka nampak. Wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah. Maka lalu keduanya bergegas ataupun cepat-cepat untuk memetik daun kat syurga untuk menutup aurat mereka. Menunjukkan bahawa dalam Islam, libas itu ada signifikannya. Libas itu ada identitinya. Bahkan setelah Adam AS turun ke bumi, Allah SWT sebut dalam surah Al-A'raf juga, dalam ayat yang ke-26, kalau muslim-muslim boleh buka ayat Quran tersebut. Allah Ta'ala kata apa? Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Sekali lagi, hukuman pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada Adam AS dan juga Hawa, pakaian mereka terlucut daripada syurga, maka tak kala Allah Ta'ala turunkan mereka daripada syurga, Allah sekali lagi sebut tentang pakaian. Allah Ta'ala kata, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasa. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu libasa. Apa maksud libasa tadi? Pakaian. Yuwari sawatikum. Pakaian itu tujuannya tak lain dan juga tak bukan. Yang pertama adalah untuk menutup aurat kamu. Dan juga yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, warisha. Menutup aurat pertama dan juga sebagai warisha maksudnya adalah sebagai zina. Sebagai perhiasan. Sebagai satu kecantikan. Dan kalau muslimin muslimat tengok dalam surah Al-A'raf sekali lagi, pada ayat ke-27, sekali lagi Allah Ta'ala sebut tentang tipu daya syaitan dan jangan sampai pakaian kita tercabut seperti mana tercabutnya pakaian ayah kita, ibu kita, Adam dan juga Hawa disebabkan tipu daya syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, ya bani Adam, la yaftinannakumusyaitan kama akhraja abawaikum. Wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan. Janganlah syaitan itu menipu daya kamu. Sehingga kama akhraja abawaikum. Sehingga mana? Seperti mana kamu akan jadi? Seperti mana mak bapak kamu? Yang terkeluar daripada syurga. Yanza' anuhuma libasahuma. Akhirnya pakaian mereka itu tercabut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedikit tazkirah berkenaan dengan pakaian dan juga adab. Mungkin sebahagian kita telah pun tahu, cuma sebagai peringatan kepada kita untuk kita sampaikan mungkin kepada yang lain. Di antara adab yang mungkin sekarang ini, ya kita tahu menutup aurat itu kita pakai pakaian. Tapi kadang-kadang pakaian itu bukan sekadar ditutup, tetapi ada adab yang patut diraikan. Di antara adab pertama yang saya ingin sentuh pada malam ini adalah memakai pakaian tidak sepatutnya disusuli dengan perasaan takabur. Dalam masa yang sama, pakaian itu tidak boleh dibelanjakan secara berlebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, katanya, "Kulu washrabu wa tasaddaqu wal basu." Dia kata, kamu semua kulu washrabu, makan dan minumlah, wa tasaddaqu wal basu, bersedekah dan juga pakailah. Fi ghairi makhilatin wala sarf.
Kamu pakai, kamu makan, okey ke semua sekali, tak ada masalah. Yang penting jangan langgar dua perkara. Yang pertama apa? Fi ghairi makhilah, jangan sampai pakaian kamu, makanan kamu, minuman kamu menunjukkan sehingga menyebabkan kamu berasa sombong. Makhilah kat sini maksudnya adalah berasa takabur. Kerana ada orang pakai pakaian untuk menunjukkan identiti diri dia kan. Kadang-kadang dia rasa takabur, rasa sombong. Ada pakaian baru dia nak show off. Benda tersebut menjadi satu kesalahan. Dalam masa yang sama Nabi kata apa? Wala sarf, dan jangan berlebih-lebihan. Apa maksud berlebih-lebihan kat sini? Berlebihan boleh ada dua makna. Makna yang pertama berlebihan maksudnya adalah pakaian itu terlalu banyak sehingga kita tak pakai semua sekali pun. Bukankah lebih bagus kalau kita sedekahkan pakaian kita tak pakai? Sarf maksudnya berlebihan, banyak sangat pakaian tersebut sehingga tak dipakai. Sarf juga boleh membawa maksud pakaian tersebut mungkinlah tak banyak, tetapi belanja kita itu banyak dekat pakaian yang kita pakai. Mungkin pakaian sekarang berapa range pakaian? Mungkin 100 kot, 200. Tapi kalau pakaian satu-satu pakaian itu boleh cecah sampai RM3,000. Empat, tak ada pakaian RM3,000, RM4,000. Ada kot. Itu juga boleh termasuk sebagai sarf, berlebih-lebihan. Yang saya tahu tudung lah kan. Tudung dekat KLCC tu, entah nama dia apa. Tudung haiwan itu. Ikan ya? Tudung dilarang sebut jenamanya. Tudung binatang itulah, haiwan itu. Jenama haiwan. Ribu. Allah Alam, ada yang kata itu menunjukkan. Ya, ala kulli hal, kita tahulah kadar kita, kemampuan kita. Kalau sampai 10 ribu untuk satu pakaian, dia termasuk dalam sarf, berlebih-lebihan. Yang sepatutnya duit itu kita boleh pergi ke lain, kita habis ke situ. Dan biasanya berlebihan ini dia selari dengan makhilah, rasa nak show off, rasa takabur, rasa sehingga dia pakai itu dia nampak orang lain tu lekeh. Gitu. Itu adab yang pertama. Pakai pakaian jangan sampai ada dua ciri ini, sarf, berlebihan, dan juga tidak ada unsur makhilah. Pakai itu rasa takabur, rasa sombong. Satu. Yang kedua, di antara banyak perkara yang banyak sekarang ini orang lakukan adalah memakai pakaian yang menunjukkan lambang kita panggil apa? Lambang kekafiran. Dan perkara tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Mungkinlah sekarang ni orang tak pakai salib gitu kan. Orang Islam ada yang pakai salib. Saya tak fikir ada orang Islam pakai salib. Tapi ada tak orang pakai baju lambang salib? Ada. Ada orang pakai baju lambang salib. Apakah perkara itu diizinkan syarak? Jawapannya tak boleh sama sekali. Biasanya yang baju lambang salib ni baju bola lah kan. Ada tim-tim bola yang terkenal. Apa dia? Ada logo, ada bendera tu. Lambang salib. Apa antaranya? Jersey apa yang ada lambang salib? Portugal. Sebut terus. Manchester United tak ada? Setan merah. Barca. Barca ada logo salib kat tepi tu. Ada sebagian ikhwah yang saya tengok pakai logo Barca tu. Baju Barcelona tu. Saya bukan kutuk, mungkin ada yang peminat bola. Saya tak kutuk, tapi syarat still kita kena sebut benda tu menyalahi syarat. Ada yang cerdik sikit tu, ada lambang salib tu dia pergi apa? Dia pergi koyak kadang, ada sebagian tu yang pergi torek, ada yang pergi cabut benang dia tu. Itu selari dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan, dia kata apa? Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruk fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu. Aisyah beritahu, Nabi ini tidak ada satu di rumah dia lambang yang punya salib melainkan naqadahu, melainkan dia akan cuba mencacatkan lambang tersebut. Salib itu, naqadahu ni maksudnya mengubah lambang itu, salib.
Jadi kita juga berpada, kalau ada member kita, mungkin kalau kita sendiri ada baju-baju yang menyukkan lambang sayap itu, kita patut ubah. Dia adalah identiti kita, jati diri kita. Jadi itu yang keduanya. Yang ketiga, di antara perkara yang mungkin orang terlepas pandang pada zaman sekarang ini juga adalah pakaian tersebut labs raqiq wa dayyiq. Pakaian yang raqiq ini dalam bahasa Arab kita panggil sebagai light, raqiq, nipis, terlalu nipis. Sehingga kan menampakkan apa yang ada pada tubuh badan, dan juga dayyiq, terlalu ketat sehingga menunjukkan bentuk tubuh. Kedua-dua ini tidak patuh syarak. Yang saya perasan, kadang-kadang ada orang pergi kenduri, kahwin kadang-kadang. Ya, ada yang muslimat tu dia pakai baju tu. Sini baju dia tutup lah, tapi kadang-kadang dia punya lengan tu, dia pakai kain apa, entah, nampak lengan dalam tu. Perasan? Ke semua menundukkan pandangan? Ya, kadang-kadang kita tengok lah kan, dia punya baju tu okey dah, tapi dia punya lengan tu transparent, nampak. Benda tu tak patuh syarak. Apa buat kain apa? Kain lace. Lace nama dia. Ke kain langsir dia pakai. Saya tak tahu lah jenis kain. Tapi kain tu tak patuh syarak lah. Kain tu tak patuh syarak. Tak kisahlah dia pakai kain langsir ke, pakai kain lace ke, kain apa tu, kain rinda-rinda tu ke. Benda tu tak patuh syarak dan kita patut tegur. Kenapa kita patut berlebihan sehingga mengorbankan syarak sebab nak cantik? Itu mungkin satu perkara. Satu perkara lagi, terlalu ketat. Kalau mungkin zaman dulu, ialah mungkin wanita, tapi penyakit pakaian ketat ni berjangkit dekat kaum lelaki. Dahlah ketat, singkat pula tu. Ada yang zaman fashion dulu tu, dia angkat seluar tu sampai paras separuh perut gitu kan. Seluar tu angkat sampai separuh perut. Sekarang ni bukan separuh perut, separuh punggung. Kita tak tahu macam mana dia punya fikiran tu. Ada yang pakai seluar separuh punggung. Pernah tengok orang pakai seluar separuh punggung? Ada kan? Tak pernah tengok? Subhanallah. Ada. Ada yang pakai seluar separuh punggung. Laki, perempuan saya tak pernah tengok lagi lah. Waliyahzubillah. Biasa lelaki yang pakai seluar separuh punggung ni. Apa? Hip-hop. Hip-hop. Seluar tu. Besar tu, okey lah besar. Tapi londe tu, terlalu londe. Kalau dia buat setengah kat bawah tu, tak apalah. Sunnah lah juga kita sebut kan. Tapi ni, punggung tu separuh. Masalahnya bila? Masalahnya adalah bila dia solat, benda tu tak patuh syarak. Baik, itu. Kemudian berikutnya. Ini juga selalu terlepas pandang, memakai pakaian yang terdapat gambar makhluk hidup pada baju dia. Tak kisahlah. Sekarang ni tengah trend tudung apa? Tudung bendera tu kan? Pakai tudung bendera tu. Ke tak ada? Tak nampak eh? Kat sini mungkin tak nampak lah, tapi kat luar tu popular. Bukan maksudnya dia pakai bendera dijadikan tudung, bukan. Maksudnya kain itu, kain bendera. Bukan kain bendera yang diambil pergi turunkan bendera pakai, tak. Corak dia tu lah, corak bendera kita lah. Benda tu tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya, bila seorang itu pakai, pakaian mempunyai makhluk hidup. Benda tersebut Nabi SAW larang. Pernah satu hari Aisyah radhiyallahu anha belikan untuk Nabi numruqah. Tahu perkataan numruqah? Numruqah ni maksudnya adalah bantal kecil. Bantal kecil. Jadi Aisyah radhiyallahu anha beli untuk Nabi. Jadi masa Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah, tempat Aisyah, muka Nabi berubah. Aisyah perasan perubahan pada wajah Nabi itu.
Dia kata atubu ila Allah wa rasulih. Sebagai seorang isteri, perasaan muka suami itu berubah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan juga Rasulnya. Nabi tak sebut lagi. Macam kita lah kan, ada orang buat something depan kita, maki kita. Muka kita mesti berubah gitu kan, apa benda yang kau sebut ni kan. Maki. Jadi, nampak pada wajah Nabi itu perubahan. Jadi, sebelum Nabi cakap ke Aisyah, Aisyah kata, aku bertaubat kepada Allah dan juga Rasulnya. Dia kata, apakah aku berdosa? Nabi kata, ini apa yang ada dekat numrukah ni? Dekat dekat bantal tersebut ada makhluk, ada apa? Ada logo ataupun ada lukisan makhluk bernyawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dekat Aisyah. Nabi kata apa? Inna ashhaba hadhihi suwar yaumal qiyamati yu'adzabun. Fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Nabi kata apa? Sesungguhnya orang yang buat lukisan ini akan diazab dekat api neraka. Dan akan dikatakan kepada yang pelukis-pelukis apa? Pelukis-pelukis makhluk hidup ini, dia kata, hidupkan makhluk yang kamu cipta. Hidupkan makhluk yang kamu cipta, maksudnya yang kamu lukis itu. Maksudnya kita tidak sepatutnya memakai satu benda yang apa? Makhluk bernyawa pada pakaian kita. Itu bab pakaian. Ada satu perkara menarik yang mungkin ada sebahagian buat, terutama sekali mungkin kanak-kanak dan mungkin sebahagian dewasa yang mungkin buat jugalah. Tentang memakai, larangan memakai selipar satu sahaja, satu kaki. Pernah enggak tak larangan tu? Pernah enggak larangan tu? Nabi larang untuk memakai sendal satu. Sebelah. Benda itu juga dilarang. Kalau nak pakai, pakai dua-dua. Dan kalau nak tak nak pakai, jangan pakai dua-dua. Ini mungkin tak terpakai untuk kita lah, tapi untuk orang yang selipar dia putus. Ataupun kasut dia koyak tu. Ataupun kasut dia dah apa? Dah belidah gitu kan. Dia tertanggal dia punya tapak tu. Dia kata tak apalah aku buka ni, aku pakai satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Dalam hadis riwayat Bukhari juga Muslim, Nabi kata apa? لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينلعهما جميعا. Nabi kata, janganlah salah seorang daripada kamu memakai satu selipar sahaja, sama ada dia memakai kedua-dua sekali pada kakinya ataupun dia tanggalkan kedua-duanya sekali. Apakah perkara ini hanya terpakai untuk selipar? Jawapannya adalah tidak. Ada tak pakaian yang kita pakai sebelah, sebelah tak ada? Ada tak bentuk pakaian tu? Stocking termasuk. Kalau ada baju yang tiba-tiba fashion akan datang, sebelah pakai, sebelah tak ada, benda tersebut juga dilarang. Lagi apa? Bag. Bag. Ada sebahagian ni juga... Saya pernah baca tentang mudarat kalau kita pakai beg sebelah saja tu. Maksudnya kita pakai sebelah, kemudian sebelah tu kita tak pakai. Dia tak balance. Dompet tu... Dompet tak terpakai sebab dia tak berpasangan. Ini untuk something yang berpasangan. Kalau berpasangan, semua kena berpasangan lah. Maksudnya kalau glove pakai satu, dua-dua pakai. Bukanlah maksudnya kalau sebelah tu patah, kita balut, sebelah tu dipatahkan lagi, kita balut. Tak, itu tak, itu aplikasi yang salah tentang hadis ni. Ya, maksudnya kalau benda tersebut boleh dipakai secara berpasangan, macam tangan, kaki, beg sandang itu, kita kena pakai dua-dua sekali. Saya teringat ada satu kisah, pernah tak kisah tentang Syekh Ibn Baz, anak murid dia tanya tentang selipar ni. Pernah kisah dia? Dengar kisah dia? Jadi biasa kadang-kadang Syekh ni, ini kisah yang masyhur. Saya dengar kisah ni masa mengaji Syama'il Tirmizi dulu. 3-4-5 tahun lepas. Kisah ni kisah popular. Jadi bila Syekh Ibn Baz sebut tentang hadis ini, janganlah kamu memakai pakai selipar satu saja, sama ada dia cabut kedua sekali ataupun dia pakai kedua sekali. Lalu ada satu orang murid dia tanya, Syekh, dia kata, macam mana kita kalau kita keluar masjid,
Kan biasa kalau kita ke masjid kadang orang sepak selipar kita kan. Satu kat sana, satu kat sana. Dia kata, Syekh, kalau selipar kita ada satu kat sini, satu lagi kat ujung sana. Dia kata, boleh tak kita pakai selipar ni, kemudian kita jalan dua, tiga tapak, kita pakai selipar kita. Agak-agak apa jawapan Syekh tu? Agak-agak apa? Biasa buat tak benda tu? Biasa kan? Mungkin kita taklah pakai, pergi jalan sebelah pakai tak pakai, tapi untuk setapak gitu. Maksudnya selipar kita kat depan, satu, satu lagi kat sini. Ini jawapan saya ni patut ditulis kat kat dinding tampal. Dia kata apa? Dia kata, ya bunai, law istata'ta an la ta'sillaha walau bi khutwatin fala taf'al. Dia kata, wahai anakku. Dia nampak macam persoalan tu persoalan lekeh kan. Tapi dia bagi satu kaedah dekat student ini. Dan kaedah ni, kata-kata ni patut ditampal dekat dinding rumah kita ataupun bilik kita ke apa. Dia kata, ya bunai, wahai anakku. Law istata'ta an la ta'sillaha walau bi khutwah. Dia kata, wahai anakku, kalau sekiranya kau mampu untuk tak berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala walaupun satu tapak, fala taf'al, maka jangan buat. Dia kata nilai setapak itu walaupun kecil, tapi kalau dia termasuk dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, Syekh Ibn Baz kata, kalau kau mampu untuk tak buat, maka jangan, maka jangan buat. Subhanallah. Yang kecil, kita nampak kecil, tapi still kalau benda tersebut maksiat kepada Allah Ta'ala, maka jangan, maka jangan dibuat. Allah. Persoalan makan sekali di meja makan ini, saya antara yang berpandangan dan juga ini adalah pendapat yang zahir adalah benda tersebut tak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim. Ialah mungkin ada restriction dalam kerja, kadang-kadang kita terpaksa berjumpa, tapi kalau boleh mengelakkan itu lebih baiklah. Makan sekali di meja makan itu sebab satu, kedudukan tersebut sangat rapat, dan benda tersebut sangat susah untuk kita implementasi. Allah Subhanahu taala surah An-Nur ayat 30 dan juga 31, kullil mu'minina yaghuddu min kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman untuk mereka itu menundukkan pandangannya dan juga menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jadi kalau dah makan semeja macam itu, macam mana nak tundukkan pandangan? Ya, mungkin ada sebahagian perkara kita tak dapat nak elakkan, macam, tapi kalau benda tersebut menjadi option kita, kita boleh mengelakkan muslimat makan sebelah sana, muslimin makan sebelah sini, benda tu tak jadi masalah pun. Itu lebih memelihara maruah kita dan juga lebih memelihara rumah tangga bagi orang yang mungkin berumah tangga. Benda ni sangat sensitif. Kalau kita tak menjaga ikhtilat kita di kalangan yang belum kahwin, benda itu berat. Tapi lebih berat terhadap orang yang telah pun berkahwin. Kerana dia itu ada perkara yang dia kena jaga. Hati pasangan dia dan sebagainya. Jadi saya antara yang tak setujulah kalau benda tersebut boleh dielak, janganlah makan satu meja sekali. Ha, gitu. Muslimat makan dengan muslimat, muslimin makan dengan muslimin.
Ya, sebab sebenarnya kita sangat susah untuk menjaga hati kan. Ada sebagian orang kata, engkau travel ke mana kan? Dia kata, muslimat kadang-kadang ada sebagian berpandangan begitu. Dia kata, aku travel ini dengan seorang muslimat yang telah pun berkahwin. Jadi dia kata, kami tumpang dia punya mahram itu untuk travel. Tapi dia terlupa bahawa dia itu mahram kepada satu orang wanita tapi tak mahram kepada wanita yang lain. Plus, lelaki tersebut masih ada 3 kosongan untuk dia kahwin. Sebab kata apa, sahabat kita ni, tak semua orang suka apa? Tak semua orang suka madu kan? Apakah semua lelaki suka madu? Ada yang tak suka sebenarnya. Ada sahabat saya fikir, dia kata tak normal lelaki tak suka apa? Tak suka poligami. Saya teringat ada satu orang syekh, kita tak payah cerita ni. Selingan lah kot. Syekh ni, guru saya cerita lah dekat Saudi, isteri dia meninggal. Jadi bila syekh isteri meninggal, ramailah anak murid dia ziarah. Jadi syekh ni yang turun dekat kuburan tu, kubumikan isteri dia, tanam isteri dia. Tak tahulah cerita ni betul ke tak, tapi guru kami cerita, lepas habis pengumuman tu, syekh tu berdiri dekat tepi kubur. Dia kata, anti taliqah, anti taliqah, anti taliqah. Dia kata, engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai. 3 kali, talak, talak 3. Apa yang pelik tentang cerita tu? Isteri dia mati dah. Takkan mati engkau baru cerai kan? Dia kata, anak murid dia kata, syekh, asal engkau ceraikan bini kau dah mati? Agak-agak apa jawapan syekh tu? Dia kata, sebab aku tak nak jumpa dia kat syurga. Aku tak nak dia jadi bini aku dekat syurga. Dia kata, kalau macam tu, apa salah kau tak ceraikan dia masa dia hidup? Dia kata, sebab aku tak nak sahabat-sahabat aku yang lain menerima dia punya apa, kesakitan itu. Maksudnya, kalau aku ceraikan dia kahwin dengan lelaki lain, lelaki tu pula kena balak disebabkan perempuan ini. Jadi dia kata, tak apa, aku ceraikan dia masa dia meninggal dunia dah. Kurang-kurang aku menyelamatkan ikhwah aku masa dia hidup dan aku tak dapat dia punya sakit hati tu masa dekat syurga, dia kata. Ini jauh ni pakaian kau. Nasib baiklah ustaz tak boleh pakai niqab kan. Ada orang pernah syorkan dia kata, ustaz pakailah niqab. Sebenarnya ada mungkin masuk bab lain kot nanti. Dihya Ibn Khalifah Al-Kalbi botak kepala dia. Tapi ada orang yang botak tu jadi handsome lagi. Ada satu kajian tu dia kata orang botak ni dia lebih macho dia kan. Musibah tu lah. Baik, kita kembali semula kepada buku ni. Tak baca-baca lagi. Baik, kita sebut sikit tentang neraka. Ini grow banyak. Baik, pakaian di syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, auzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga. Ia akan mengalir padanya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara. Dan pakaian mereka dari
dan pakaian mereka di situ dari sutera. Ayat dalam surah Al-Hajj ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa pakaian ahli syurga di antara salah satu materialnya adalah diperbuat daripada sutera. Yang menariknya kalau muslimin muslimat buka surah Al-Hajj ini ayat ke-23 ni, ayat sebelumnya itu cerita tentang pakaian ahli neraka. Dalam surah Al-Hajj ini ayat ke-23, kalau tuan-tuan puan-puan muslim muslimat buka surah Al-Hajj, ayat sebelumnya itu cerita tentang pakaian juga keadaan penduduk neraka. Saya bacakan sikit. Allah SWT sebut dalam ayat sebelumnya, hadhani khusmani ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru kutiat lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu ma fi butunihim wal julud. Allah SWT sebut hadhani khusmani ikhtasamu fi rabbihim, dua kelompok ini bergaduh tentang Tuhan mereka. Tentang Tuhan ini maksudnya kelompok kaum muslimin kata Tuhan kami Allah SWT. Manakala kelompok kaum kafir pula kata tak, menafikan apa yang disebutkan oleh kaum muslimin. Allah sebut hadhani khusmani ikhtasamu fi rabbihim, dua kelompok ini bergaduh tentang Tuhan. Konsep ketuhanan itu macam mana? Lalu selepas daripada ayat ini Allah Taala sebut falladhina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar, maka orang-orang kafir quti'at lahum thiyabun min nar, akan dicarikan buat mereka itu, carikan daripada api neraka untuk dijadikan pakaian. Kutliat lahum thiyabu min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, bahkan bukan saja mereka itu dipakaikan pakaian daripada api neraka, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, akan dituangkan kepada ke atas kepala mereka itu al-hamim. Apa maksud al-hamim? Al-hamim maksudnya adalah something yang menggelegak. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala sebut yusharu ma fi butunihim wal julud, bila sahaja mereka itu dipakaikan pakaian daripada api neraka dan dituangkan air yang menggelegak di atas kepala mereka, yusharu ma fi butunihim, menyebabkan yushar, hancur lebur apa sahaja yang berada pada isi perut mereka. Yusharu ma fi butunihim wal julud, juga kulit mereka akan hancur lebur. Itu pakaian ahli neraka yang diperbuat daripada neraka waliyazubillah. Manakala pada ayat seterusnya, ayat ke-23 ini baru kita bancakan sebentar tadi, Allah Ta'ala sebut walibasum fiha harir, sifat api itu membakar, tidak selesa. Manakala pakaian ahli syurga pula sifatnya adalah seperti harir. Harir ini adalah sutera, sifatnya lembut dan juga sedap untuk dipakai. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu taala sebut ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka itulah disediakan baginya syurga adn yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang dari emas dan memakai pakaian hijau dari sutera yang halus. Pada ayat berikutnya disebutkan tentang warna pakaian ahli syurga. Salah satu warna pakaian ahli syurga apa dia? Warna hijau. Hijau daripada sutera halus dan sutera tebal yang bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan bertelekuk di atas pelamin-pelamin. Itulah balasan yang sebaik-baiknya dan tempat berehat yang semolek-moleknya. Pada ayat berikutnya dalam surah Al-Insan, Allah SWT sebut aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka di dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat daripada sutera halus dan sutera tebal. Serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan dari perak. Dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang bersih suci. Jadi sedikit sebanyak ayat ini menunjukkan tentang keadaan pakaian ahli syurga. Ada sutera tebal, ada sutera halus. Dan salah satu color
pakaian ahli syurga adalah hijau. Cuma saya nak tarik perhatian muslim-muslimat sekalian tentang perkataan asawir. Jumpa tak dalam buku tu asawir? Apa maksud asawir? Asawir maksudnya adalah ni apa ni? Bukan jam. Gelang. Boleh tak lelaki pakai gelang? Gelang sebagai perhiasan. Apakah dia termasuk perhiasan yang boleh dikongsi seperti mana cincin? Ataupun dia menunjukkan perhiasan yang khas untuk satu kaum wanita dan tak terpakai kepada kaum lelaki? Boleh tak lelaki pakai gelang? Ataupun rantai? Jawapannya adalah tak boleh. Jawapannya adalah tak boleh. Kita mungkin tahu tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallah ataupun la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin minar rijal bin nisa' wal mutashabbihat minan nisa' bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat golongan lelaki yang menyerupai wanita dan golongan wanita yang menyerupai lelaki. Ketika mana membahaskan perkataan ini, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beberapa orang tokoh para ulama di antaranya adalah Syekh Al-Mubarak Furi menyebutkan termasuk perhiasan yang dilarang, yang termasuk perhiasan dilarang yang dipakai oleh lelaki yang akan menyebabkan dia itu serupa dengan perempuan adalah al-khidab. Maksud al-khidab, inai. Syekh Al-Mubarak Furi berpandangan termasuk dalam larangan adalah dalam hadis itu, laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki. Untuk kategori laki, dia jangan pakai supaya tak menunjukkan dia itu sifatnya seperti mana perempuan adalah al-khidab, iaitu inai. Wasaut, dan meniru suara perempuan termasuk dalam larangan hadis ini. Wasurah, baju, surah maksudnya apa? Rupa dia tu. Sekarang ini make up tak khusus untuk lelaki, tak khusus untuk perempuan. Bahkan lelaki juga kadang-kadang pakai make up. Sebahagian tu saya tengok lebih cantik daripada perempuan. Pernah tengok tak lelaki cantik pakai make up? Ada orang pakai make up. Siapa yang pernah masuk TV itu dia tahu kan, dia akan di make up ke. Di make up sikat, touch up sikit supaya tak nampak muka macam apa, muka layu apa kan. Tapi itu mungkin taklah seteruk orang yang make up muka dia tu lelaki, make up muka dia sampai nampak jadi macam perempuan. Termasuk wasairil harakat wasakanat. Juga termasuk pergerakan dan juga diam itu. Kalau dia diam untuk menunjukkan dia macam perempuan. Pernah tengok tak? Diam macam perempuan. Diam macam perempuan. Macam mana diam macam perempuan? Syekh ni sebut dia kata sakanat diam ni waktu nampak dia tu macam perempuan. Pernah tengok tak perempuan kalau diam macam malu-malu sikit? Dia macam apa? Dia macam kaki dia tu bersimpuh. Ini perempuan zaman dulu lah. Zaman sekarang saya susah nak tengok lah. Saya tak tahu lah. Saya tengok student saya lah kan. Kadang-kadang di ini beza zaman-zaman apa? Piramli kan dulu. Kalau dia diam tu, dia malu tu, dia macam sipu-sipu malu ke apa. Dia apa? Kalau dia malu tu, dia apa? Tonyo-tonyo baju gitu kan. Tonyo-tonyo gitu. Memer rambut. Jadi benda tersebut juga dilarang. Apa? Budget cute apa? Budget cute. Nampak macam cute gitu. Tak boleh, dilarang. Kalau kita nak diam, diam macam lelaki. Macam mana lelaki diam? Lelaki suka termenung. gitulah. Nak sebutkan kat sini, nampak, jangan nampak macam perempuan.
Begitu juga Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan, termasuk dalam hadis ini adalah libasus as-siwar, memakai gelang. Jadi hukum memakai gelang dalam dunia ini adalah untuk lelaki adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-64. Abu bila kita sebutkan secara umumnya, para fuqaha bila dia kata tidak diizinkan oleh syarak, maka ia membawa konotasi haram. Haram. Cuma itulah, ada ulama ni dia kadang-kadang dia guna perkataan lunak. Macam Bukhari tu dia perkataan dia lunak. Ada yang guna perkataan hash yang direct to the point. Jadi perkataan tidak diizinkan syarak itu merupakan salah satu perkataan yang menunjukkan bahawa benda tersebut adalah haram. Abu Hurairah menuturkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang masuk syurga maka ia mendapatkan kenikmatan dan tidak akan menderita. Pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan habis. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-65, Abdullah bin Mas'ud menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rombongan pertama yang masuk syurga wajah mereka laksana cahaya bulan purnama. Dan rombongan kedua wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Masing-masing orang dari mereka mendapat 2 orang isteri dari bidadari. Masing-masing isteri memakai 70 gaun yang isi kedua betisnya terlihat dari balik daging dan gaunnya. Seperti minuman berwarna merah terlihat dari kaca putih. Kita dah sebutkan tentang wajah orang yang masuk ke dalam syurga ini bagaimana. Cuma tambahan pada hadis Abdullah bin Mas'ud ini adalah tentang pakaian isteri-isteri ataupun wanita-wanita syurga. Nabi kata apa kat sini? Masing-masing isteri memakai 70 gaun. Macam mana? Wallahu alam. Gaun tu pula bentuknya transparent. Transparent bagaimana? Pakai pakaian, tapi gaun tersebut boleh tembus sehingga kan nampak betis wanita. Daging betis itu. Kenapa mesti betis? Ingat lagi tak kenapa betis? Kenapa bila Nabi SAW ataupun Allah SWT sebut tentang wanita syurga ini, salah satu gambarannya adalah betis wanita. Kenapa? Kenapa? Ingat lagi tak kenapa? Kerana betis itu merupakan simbol kepada kecantikan dan juga simbol kepada orang tersebut boleh tertarik. Jadi itu sebab betis dan nikmat itu Allah Ta'ala akan berikan kepada penduduk syurga. Mereka akan pakai pakaian isteri mereka ataupun pasangan mereka, pakai gaun dan nampak betis. Ini perkara yang menyebabkan dia itu suka kepada wanita tersebut, wanita syurga. Allahu a'lam. Hadis yang terakhir mungkin untuk malam ini. Ini juga hadis yang sangat menarik. Abdullah bin Amr menceritakan, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki jaa datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, lelaki ini adalah A'rabi. A'rabi ini maksudnya lelaki yang datang daripada jauh, daripada tamadun Badawi. Kalau kita kat sini kita panggil sebagai orang asli lah kot. Orang asli. Jadi lelaki ni datang. Faqala ya Rasulullah, akhbirna an thiyabi ahli al-jannah. Jadi lelaki ni masih dia datang jumpa Nabi, dia tanya tentang pakaian ahli syurga. Dia kata, wahai Rasul, akhbirna, khabarkan kepada kami semua tentang pakaian ahli syurga. Khalkan tukhlaq am nasjan tunsaj. Dia nak tanya, dia kata pakaian ahli syurga ni macam mana? Ready made ke ataupun bersulam? Boleh faham? Ready made ke ataupun
Maksudnya mbah siap pakaian ataupun pakaian yang dia memang bersulam gitu. Jadi dia tanya, pakaian syurga ni bentuknya macam mana? Ready made pakaian kain tu ataupun yang bersulam, jenis bersulam. Masa sahabat lain mendengar pertanyaan lelaki ni, kalau kita tengok persoalan ni, persoalan ni macam nampak macam lekeh kan? Nampak macam, apalah signifikan kau tanya tentang pakaian syurga? Kau masuk syurga, kau pakai. Dah lah. Lalu sahabat yang berada pada kelilingan Nabi tu, fadha'ika ba'dul qawm. Maka dia ketawakan dekat lelaki Arabi ni. Dia kata, apalah kau tanya soalan macam itu? Agak-agak apa respon Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma tadhakun. Nabi marah dekat kelompok yang ketawakan soalan lelaki ni. Dia kata, kamu ketawa sebab apa? Mimma tadhakun. Nabi kata, kamu semua ketawa sebab soalan lelaki ni kenapa? Min jahil yas'alu aliman. Dia kata, apakah disebabkan kerana dia itu tidak mengetahui ilmu, dia bertanya kepada orang ilmu, menyebabkan kamu ketawa kat dia? Jadi Nabi larang. Larang apa? Nabi larang untuk memperlekehkan orang yang ikhlas untuk ilmu bertanya, tiba-tiba kita ketawa kat dia. Benda tersebut tak sepatutnya berlaku. Ada mudarat tak kalau kita ketawakan orang yang bertanya soalan ni? Ada sebenarnya. Apa kesan kalau ada student kita tanya kat kita, tapi kita respon, apa lah kau punya soalan ni, kata. Soalan yang kita kata tak penting. Apa perasaan orang yang bertanya ataupun orang yang ikhlas untuk ilmu? Dia rasakan kecil hati. Lepas dia kata, aku tak nak belajar lagi dah. Jadi Nabi larang, Nabi backup orang yang bertanya ini. Mungkin timbul satu persoalan kat sini. Bukankah kita ini dilarang untuk banyak bertanya? Oh, soalan ni. Kat mana tadi? Kita dilarang banyak bertanya. Hadis riwayat Bukhari yang juga Muslim daripada Abu Hurairah. Hadis itu panjang, keratan akhirnya itu. Ma amartukum ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Sesungguhnya telah binasa kelompok sebelum kamu, kaum sebelum kamu, disebabkan banyaknya persoalan dan juga pertentangan terhadap Nabi mereka. Apakah pertanyaan seperti ini termasuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya adalah tidak. Apakah bentuk pertanyaan dilarang oleh syarak? Perlu tak saya sebut kat sini bentuk pertanyaan yang dilarang oleh syarak? Apa di antara soalan sensitif yang biasa ditanya oleh masyarakat kita? Di antaranya adalah kahwin. Kau dah kahwin ke belum? Ada orang ni kes yang dia pergi apa? Dia pergi maki kawan yang tanya tu kan. Apakah itu tindakan yang betul? Apakah persoalan seperti kahwin itu boleh ditanya? Baik, saya sebutkan tentang 5 perkara yang tak sepatutnya kita pergi detail untuk bertanya soalan. Ke sama minggu, 2 minggu lagi. Kena habiskan malam ni. Ke simpan dulu. Simpan dulu. Apa dia? Apa dia? Soalan yang tak sepatutnya ditanya. Habiskan ya. Lepas boleh upload kat Facebook dan beritahu jangan tanya soalan ni. Baik, yang pertama. Su'alun nas amwalahum. Soalan yang tak sepatutnya ditanya. Perkataan soal itu juga kadang-kadang dalam bahasa Arab boleh menunjukkan maksud meminta. Soal maksudnya apa? Meminta. Boleh jadi soal kat sini, soal meminta, meminta rezeki orang ataupun bertanya kepada orang, dikata berapa engkau punya harta. Ini merupakan soalan yang tak sepatutnya ditanya. Mungkin kita ni, masyarakat kita, di antara soalan yang sensitif tentang harta ni apa dia? Engkau punya gaji berapa? Itu tak sepatutnya ditanya. Yang kedua,
سؤال العلماء عن المسائل ويسة التي لا تنفع. Soalan yang tak sepatutnya ditanya adalah soalan yang begitu rumit, yang kerumitan itu tak membawa manfaat pun, akhirnya kembali kepada orang yang bertanya. Contoh, iya, salah satunya. Dulu ada orang tanya, dia kata, apa hukum makan dinosaur? Dinosaur ada tak lagi? Apakah soalan apa hukum makan dinosaur itu memberikan manfaat kepada yang bertanya? Jawapannya adalah tak memberikan manfaat kepada yang bertanya. Sebab apa? Benda tu dah tak ada pun. Kalau dia tanya apa hukum makan ikan paus ke, hukum makan buaya. Buaya boleh makan tak? Dalam mazhab Maliki, buaya boleh dimakan. Ya, siapa nak cuba makan buaya? Jangan jadi buaya sudah. Yang ketiga, dia kata, soal anil masail allati la yandiru wuku'uha. Pertanyaan terhadap persoalan yang mustahil berlaku. Kita bagi laju sikit. Yang keempat, dia kata, kathratu soal an akhbarin nas wa ahdath zaman. Dia kata, banyak bertanya terhadap hal ehwal manusia dan perkara yang berlaku terhadap info masa kini tu. Kenapa dilarang tentang benda tersebut? Kerana bertanya tentang bab ini boleh jatuh kepada bab cerita aib orang. Dia macam mana keadaan rumah dia? Dia gaduh tak dengan isteri dia? Dia macam mana layan anak dia? Dia tu garang dia kata. Dia pukul anak bini dia kan. Bukankah itu bab aib yang tak sepatutnya ditanya? Bercerita banyak tentang hal orang yang begitu detail di antara perkara yang tak sepatutnya ditanya. Ini adalah beberapa persoalan yang tak sepatutnya ditanya oleh seorang Muslim, dan ia kembali semula kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti bagusnya Islam seorang itu adalah dia meninggalkan perkara yang tak sepatutnya dia buat. Baik, kita bagi habis hadis ini. Thumma akab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala aina sa'il. Nabi marah kepada sahabat yang menggelakkan persoalan Arabi ini. Kemudian Nabi sallam berpaling. Nabi raikan soalan ini. Dia kata, aina sa'il? Mana orang yang bertanya itu? Qal huwa dha ana ya Rasulullah. Dia kata, aku wahai Rasulullah yang bertanya soalan tadi. Nabi kata kat dia, bal tashaqqaqu anha thamarul jannah thalatha marrat. Nabi kata, tidak. Tapi pakaian itu keluar dari buah-buahan syurga yang terbelah sebanyak 3 kali. Maksudnya salah satu pakaian syurga adalah diperbuat daripada buah-buahan yang terbelah sebanyak 3 kali. Macam mana keadaannya? Wallahu a'lam. Habis. Ini soalan ni siapa tanya? Ha? Kena jawab. Baik, soalan kat sini. Apa hukum wanita makan ubat? Tak habis lagi. Memanglah harus kan. Saya tanya, apakah hukum wanita makan ubat tidak datang haid untuk menunaikan haji ataupun umrah? Barakallahu fikum. Persoalan ini sepatutnya ditanya kepada doktor. Apakah boleh seorang itu makan ubat untuk tidak datang haid semasa untuk menunaikan umrah dan juga haji? Dia kembali kepada doktor. Sekiranya ia mengganggu hormon kitaran haid tersebut dan menyebabkan mudarat, maka tak sepatutnya seorang wanita itu
makan ubat untuk menahan haid dia daripada datang, semata-mata untuk menunaikan haji dan juga umrah. Baru ni saya pergi ke kursus. Kursus inilah untuk jadi mutawif umrah. Maka dalam kursus tersebut, di antara perkara yang disebutkan adalah berkaitan dengan benda ni lah. Boleh tak seorang wanita makan ubat untuk tahan dia punya haid daripada keluar dan dia completekan dia punya umrah itu? Umrah ni ada berapa rukun? Satu, dia kena niat ihram, kemudian lepas tu dia pergi tawaf, kemudian dia pergi sa'i, last sekali dia tahallul, cukur rambut dia. Bagi lelaki lah, kalau wanita potong sikit. Maka Allah Alam, ia tidak digalakkan. Apakah semasa dia pergi ke umrah itu dan dia tak dapat menaikkan umrah, pahalanya sia-sia? Tidak. Pahala orang yang pergi untuk mengerjakan umrah, kemudian dia tertahan disebabkan benda ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan usaha dia untuk pergi, tidak akan menyia-nyiakan usaha dia untuk pergi umrah. Walaupun dia tak dapat, maka ini merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala terhadap wanita tersebut. Wallahu alam, yang zahirnya ada sebahagian yang kata boleh makan ubat dan benda tersebut tak ada masalah. Sebaiknya adalah tak makan. Saya antara yang berpandangan sebaiknya dia tak makan, melainkan ada jaminan kalau dia makan itu tidak mengganggu dia punya hormon. Tapi setakat yang saya tahu dan doktor itu bagi tahu, dia mengganggu. Maka sebaiknya adalah dia tak makan. Qadarallahu ma syaa, dia dah usaha untuk pergi dan Allah Taala tak menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan dan usaha kepada ke arah kebaikan. Maka sebaiknya tidaklah, Allah Alam. Mungkin ada sebahagian orang lain yang berpandangan bahawa dia boleh makan dan untuk laksanakan dia punya umrah. Itu adalah pandangan yang mungkin dia pilih. Saya sendiri secara zahirnya saya tak berpandangan dengan pandangan tersebut. Allah Alam. Ada soalan? Tadi Ustaz cakap tentang rukun umrah tadi. Berwudu itu adakah salah satu rukun? Pada kebanyakan, bukanlah pada kebanyakan, ada sebahagian rukun yang membaikkan dia kena berwuduk ataupun dia kena suci daripada hadas. Di antaranya adalah tawaf. Tawaf tak boleh perform melainkan dia suci daripada hadas. Ya, faham. Tapi adakah seseorang itu kena berwuduk? Tak semestinya. Katalah dia sa'i, tiba-tiba dia tak tahan. Dia buang angin contohnya. Maka sa'i itu sah. Tetap sah. Tawaf tak boleh. Dia kena perform dalam keadaan dia berwuduk. Tak berhadas. Termasuklah beruduk, tak berhadas. Beruduklah maksud dia. Ha, gitu. Boleh tak pakai braces? Ada beberapa perkara yang daerah yang diizinkan untuk kita perform pengubahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebutkan tiga. Sebenarnya nak sebut takut masa. Tak apa ke lajak ni? Last eh. Ada tiga perkara daerah yang diizinkan untuk kita perform, untuk ubah. Larangan kat sini merujuk kepada kecantikan berlebihan, ada unsur penipuan dan juga benda tersebut dibuat secara kekal. Itu sebab inai di antara yang Allah Ta'ala izinkan ataupun syarat izinkan untuk pakai di kalangan wanita. Tapi pakai rambut palsu, boleh tak pakai rambut palsu? Walaupun pakai rambut palsu itu tak kekal, tapi dia ada unsur penipuan. Jadi dia ada tiga kat situ, cantik berlebihan, ada unsur penipuan dan juga perubahan tu dalam bentuk yang kekal. Dia ada tiga daerah yang boleh kita perform untuk mengubah hatta walaupun dia menyebabkan perubahan kekal. Yang pertama adalah lil ijad, lil ilaj wa izalat da. Yang pertama adalah untuk perubatan dan juga menghilangkan kesakitan. Katalah terpaksa perform dia punya hidung tu, katalah cacatlah, tak ada apa, tak ada batang hidung tu kan. Dia perform, dia pergi taruh kat situ. Mengubah tak? Mengubah. Kekal tak? Kekal. Tapi dia untuk ilaj. Salah satunya adalah dia mengembalikan fungsi organ tersebut. Contohnya macam gigi kan. Jadi bila gigi dia tu jarang, dia tak boleh perform
terperform dengan bagus gigi dia tu kan. Maka dia pergi rapatkan supaya dia boleh makan dengan baik. Maka dia tak termasuk dalam larangan pengubahan yang diharamkan. Baik, yang kedua dia kata izalatu aib tariq, menghilangkan aib. Contohnya apa? Sumbing satu aib, jongang aib. Ada tak orang yang dia punya bulu tu bercantum gitu? Bercantum gitu kan. Saya kalau saya bawa hadis ni kat student, saya kata boleh kamu cukur kening kalau kamu punya kening tu bercantum kan. Kening situ sampai ke sideburn, kemudian sampai ke misai, bulu hidung sampai ke janggut, itu boleh perform. Itu memang exaggerate sangatlah. Kat student ni dia kadang tak faham, tanya. Ya, itu boleh perform. Maksudnya aib yang sepatutnya tak ada untuk dia. Katalah ada sebahagian wanita tu dia ada apa? Ada misai. Kalau misai macam halus tu, itu okeylah. Tapi kalau misai tengok macam ini, laki ke perempuan ni kan? Maka, iya, dia izalat, dia walaupun dia dalam bentuk kekal, hilang, kekal, dia buatlah apa, laser ke apa, maka benda tersebut diizinkan. Dia luar daripada kebiasaan. Dan yang ketiga adalah makana zina tari'ah la tabqa. Zina, dia boleh perform zina, perhiasan, asalkan benda tersebut tak kekal. Maksudnya tiga daerah ini diizinkan untuk ubah badan itu. Ada yang kekal, kekal diizinkan, ada yang untuk kecantikan tapi tak kekal, ia juga diizinkan syarak. Allahu a'lam. Baik, itu saja untuk malam ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.